aparat desa, terus teman-teman dari kecamatan juga, aparat dari pihak kepolisian juga. Lebih-lebih lagi untuk apresiasi kami untuk pihak Kumindak yang sudah sampai dengan hari ini bekerjasama dengan kami untuk menyalurkan LPG 3 kg ini secara tepat sasaran dan dengan harga yang sesuai dengan head yang sudah ditentukan. Berapa? Kalau untuk di desa Pelimpan ini kami memberikan 18.000 per tabung gitu. Adapun harapan-harapan kami mudah-mudahan saja dengan adanya operasi pasar ini bisa lebih tepat sasaran, terus mengontrol harga agar sesuai dengan head sampai dengan ke masyarakat. Untuk pada hari ini kami semua agen yang berdomisili di Kabupaten Sambas itu serentak melakukan operasi pasar di Kecamatan Jawai dan Jawai Selatan. Ada juga yang untuk besok jadwalnya di Kecamatan Paloh juga ada gitu. Tujuan kami untuk implementasikan perintah langsung dari Pak Bupati Sambas yaitu supaya kelangkaan LPG 3 kg di tingkat masyarakat dan dengan terjangkaunya harga sesuai dengan head gitu. Nah, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pihak Kumindak, untuk aparat kecamatan, pihak aparat desa juga, terus pihak kepolisian juga dengan teman-teman dari media juga gitu yang sudah meluangkan waktunya untuk meliput kegiatan kami ini. Mudah-mudahan saja kegiatan kami ini kedepannya positif gitu. Positif dalam artian bisa tepat sasaran dan juga harga terjangkau sampai ke tingkat masyarakat gitu. Nah, ini apa tabung Pak? Ini tabung kita langsung 560 atau 1 LO gitu. Dan juga kami ini